Inilah kisahku, berawal dari pertemuanku dengan dia yang tanpa sengaja terjadi di salah satu sudut kampus. Di baca apa? Prokes. Oh. Iya. Suka prokes tuh? Iya, suka. Punya kamera dong? Punya. Kamera apa? Tipe apa? Samsung D. Oh, bagus tuh. Iya dong, mau pinjam. Enggak, udah punya. Suka prokes juga? Enggak. Kenapa? Enggak suka. Pinjam pusing. Enggak lah, emang ya, tapi seru. Iya, seru. Oh iya. Kita tunggu dulu. Bagus pinnya. Fit ya. Kayaknya sih iya nih, harus di fit. Kita tinggal dulu bentar ya. Sarapan? Ke sarapan coklat? Iya. Iya. Nih. Udah iya pada ini. Bukan gigi pada hitam. Udah. Buru nih. Mau kemana? Mau jemput teman. Tuh. Iya. Duluan ya. Biar aku ngantar ya. Beberapa hari berikutnya, aku menunggu kedatangannya. Sebenarnya, aku merasa ada yang berbeda dengan dia. Tapi, aku harap itu hanya perasaanku saja. Sigit, kamu di mana?
Aku udah 15 menit nih di sini. Sigit, kamu di mana? Yah, minuman udah habis. Mana Sigit belum datang lagi? Hey. Untung aja aku belum pergi. Maaf ya, Kak. Gak apa-apa. Kok bete, gue? Ya iyalah, nunggu lama. Iya, iya, maaf. Tadi aku telat. Ya, ada Sigit masalah aja lah. Ya, tunggu sebentar ya. Sigit, ini bagus deh. Sigit. Iya, kenapa? Bosan bukunya? Iya, makasih. Ya udah dibaca bukunya. Iya, nanti aja. Senyum dong. Ya, nggak bisa. Iya, ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Hari itu adalah hari terakhir kami bertemu. Jangankan bertemu, tidak ada satupun pesanku yang dia balas. Mungkin inilah saatnya bagiku untuk melepas perasaanku. Thank you.
Ntar ya. Hai Git, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Selamat ya kamu balikan sama mantanmu. Mungkin itu sebabnya kamu gak pernah balas SMS-ku. Aku senang kenal sama kamu, Git. Dan sebenarnya aku suka sama kamu. Aku tahu aku gak boleh suka sama cowok yang udah punya pacar. Gak ada yang salah. Cuma waktunya aja yang gak tepat. Makasih ya buat semuanya. Semoga kamu bahagia sama pacarmu.